Pernikahan adik Selvi Yama tadi malam sungguh menakjubkan, yang dihadiri ribuan tamu undangan. Namun di pernikahan itu kedatangan Sultan Tajir yang merupakan tamu spesial Selvi Yama. Isu juga kedatangan Nasar di balik persiapan pernikahan mewah adik Selvi Yama. Lantas apakah benar isu tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, dukung channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa memberikan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Persiapan yang sangat indah, jelang pernikahan adik pedangdut Selvi Yama yakni Zulfiati Yama, yang dimana sosok Nasar pun ikut sangat bahagia. Diketahui Selvi Yama dan Nasar memang sudah dekat sejak lama, bahkan dikabarkan juga akan langsungkan sebuah ikatan yang akrab. Apalagi banyak dukungan untuk keduanya, dari masyarakat baik dari penggemar maupun dari pihak keluarga masing-masing, kini Selvi Yama mengaku lewat acara resepsi sang adik. Konsep pernikahan impian yang mewah dengan Nasar itu, akhirnya terwujud seperti yang diketahui pada Desember tahun 2022, Selvi Yama santer dikabarkan akan menyusul sang adik dengan Nasar. Namun saat ditanya lagi, Selvi Yama dan Nasar masih belum memperjelas mengenai hubungannya. Apalagi saat ini Nasar nampak ingin ke Sopeng dan di sana Nasar disambut hangat keluarga Selvi dan masyarakat Sopeng. Nasar dan Selvi Yama begitu terlihat kompak saat persiapkan acara adik Selvi Yama itu, terlebih konsep pernikahan yang sempat didamba-dambakan Selvi Yama bersama Nasar, bisa terrealisasikan di acara pernikahan adiknya di Sopeng. Hal itu diungkapkan langsung oleh Selvi Yama dalam video yang diunggah di Move Channel pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Saat menjawab pertanyaan awak media, Selvi Yama mengaku bahwa acara pernikahan adiknya merupakan konsep pernikahan impiannya. Ini bisa dibilang dream weddingnya Kak Selvi atau gimana, tanya seorang wartawan. Benar, tapi memang lebih dulu adikku, jadi disiapkan di acaranya dia aja dulu, jawab Selvi Yama. Meski demikian, Selvi Yama mengaku bersyukur adiknya tahun ini bisa melangkah ke pelaminan, tapi alhamdulillah tahun ini Sulfi jadi nikah, kata Selvi Yama. Sementara itu Zulfiati Yama diketahui resmi menikah dengan kekasihnya Rustam pada November tahun 2022, antara akad nikah keduanya, kala itu diketahui mengusung adat Bugis. Pernikahan Zulfiati Yama atau adik Selvi Yama ramai jadi perbincangan. Pasalnya pernikahan yang akan digelar sangat meriah itu, dikabarkan menghabiskan dana yang sangat fantastis. Pernikahan Sulfi didukung penuh oleh Selvi Yama, pernikahan Zulfiati Yama dan Rustam pun berjalan sangat lancar, apalagi Selvi Yama disebut-sebut rela merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah demi pernikahan sang adik.